Archer di nerf, katanya sih di nerf guys, cuman kok kita pas cobain kok masih OP banget gitu kan. Wah gila sih, ini tetap cara terbaik untuk main Archer guys ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue guys ya. Nah setelah sekian lama, akhirnya Moontoon mendengarkan kata-kata kita semua guys ya. Karena kalian bisa lihat, di update terbaru kali ini untuk combo Archer, Kadia dan Abyss lagi-lagi di nerf lagi guys ya. Nah yang paling menarik di sini adalah tentunya untuk combo Archernya guys, dimana kalian bisa lihat untuk evolusi projectile-nya ini di nerf guys ya. Damage tambahannya turun dari 8% menjadi 5%. Nah ini harusnya nerfnya bakal cukup signifikan sih. Nah memang dengan di nerfnya combo Archer, Kadian juga Abyss ini bakal lumayan ngefek di gameplay nanti. Tapi gak masalah guys, kalian gak perlu khawatir guys ya, karena ketika kalian mempraktekkan cara yang bakal gue berikan nanti, itu harusnya gameplay kalian bakal oke-oke aja. Nah makanya bagi kalian yang penasaran dengan gameplaynya, kalian tonton terus ya video gue yang kali ini. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, komen, share, dan di subscribe guys. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke in-gamenya. Duh Gunner coy, kita ambil dulu lah ya. Siapa tahu abis ini dapat Roger, Leslie gitu kan. Boleh banget kita ambil. Kita ambil dulu lah ilannya. Semoga bisa mendapatkan hero yang kita inginkan di sini guys. Anjir, pagi-pagi blessing-nya habis cok. Ini bagus, ini bagus. Kita mundurin dulu aja, nggak masalah, santai bro. Gue juga nggak terburu-buru gitu ya. Dan kita sebenarnya bisa ngejual mereka. Kita lihat dulu guys, yang pakai Archer. Oh gila, yang pakai Archer gak ada cok. Yo guys, jual bro. Yang pakai Archer gak ada guys ya, jual. Maya nih, nabung di gold 10. Berdoa semoga di next round nanti bisa mendapatkan Yamiya, Wanwan, Moskov, Iritel gitu ya. Semoga aja guys. Oke, gak apa-apa, santai. Kecil, kita bisa membuang Granger. Karena di sini gue liat juga yang main Gunner sudah berdua. Maka dengan Risma dapat Blessing Nature ya. Bagus sekali Risma. Kalau dia dapat Blessing Archer gue juga pusing ya guys ya. Oke, ini kita gak bisa jual semua sisanya lagi ya. Kita bakal mengambil Abyss-nya aja. Cotak lah. Tapi gak apa deh, kita bisa membeli Akainya juga. Bentar, beli dulu, santai. Yap, gila Granger gue udah bintang 2 guys ya. Bangke. Kita bakal... Pusing ya. Ini ada guys. Nah, ini kita jual semuanya, gak penting. Gak bisa nabung juga, cok. Gue harus menjual satu bangke ini guys ya. Oh, gak apa. Kita jual di rodnya aja. Karena ini bakal dapat lagi gitu loh, lumayan banget guys. Sebut nama aku bang, siap, Yuan, siap. Langsung kasih boy. Mantap Blessing Archer. Ini bisa lah. Anjir gila cok. Puset, langsung diambil ya. Tapi gak apa, kita mendapatkan salah satu item paling OP di Magic Chess yaitu Starfall Blade. Gak masalah guys, lu ambil deh tuh Astro Powernya, gak apa-apa. Swordsman bang, semua M oke. Nanti kita bakal coba Swordsman guys. Karena di DM banyak juga yang nge-spam. Bang, cobain dong Swordsman disampur combo Nature guys. Gue bingung juga gitu ya, kenapa gue sebut combo Nature. Muncul pula itu 3. Oke, masuk. Ini boleh deh. Nama inilah ya. Untuk Akai, kita bakal tunggu nanti kalau dapat Blessing Kadia itu bisa kita masukin ya. Salah cok. Oke. Depan, samping. Ya, di sini bersyukurnya yang make Archer cuman berdua ya guys ya. Ayo tolong. Bagus. Ya, fix cuman berdua sih. Oh, dia main reskill 3 juga guys. Dan Kirisma ini bangke, dia udah ngejual Blessing Nature-nya ya guys ya. Tadi kita bisa ingat si Risma ini dia punya Blessing Nature di Mia gitu loh. One Astro langsung digunakan. Tapi kali dengan One Moskov Starfall Blade, jangan kasih dia ulti lah cok. Gila sakit banget guys, dia ada Inspire ada Astro juga gitu ya. Gua belum nyala Archer bro, yang adil lah gitu. Archernya satu lagi cok. Ini harus ngeroll sih guys. Akhirnya bro, akhirnya setelah tahun depan. Kalau udah kayak gini kita bagus di Mia guys, Starfall Blade-nya. Gua suka banget gitu loh pakai Mia di meta sekarang, ini bagus banget sih. Coba deh kita pakai ya guys ya. Dan mungkin kita bakal ngejual mereka kalau kita duitnya nggak cukup ke 20. Karina Wrestler, Astro Assassin boleh nanti guys, boleh. Absen ya, ada Kuspa Dewi guys, ada juga Bang Tony, ada juga Nugi. Oke, kita lihat dulu. Naik turunkan lah. Bisa. Gila masuk cok. Ya untung aja masih 2 lost pack, 3 lost pack kados ya guys ya. Kalau udah 4 ya untung banget soalnya. Ah, baku antam lah. Gila Granger-nya boy. Untung ultinya ke situ guys. Lu kalau di MPL udah pasti hilang IG lu ya. Udah dibacotin lu. Jual dulu. Ayolah Iritel gitu. Ini udah Blessing Archer udah bagus banget loh.
Gua ngeroll deh slot 6 guys. Gila. Aduh ya Tuhan. Kan lagi gak mau main assassin cok. Aduh pusing juga pala gue guys blessing assassin. Tapi kalau dia blessing abyss itu akan sangat membantu ya guys ya. Tinggal pakai teriz lah gitu loh. Mati lah gue cok. Gimana guys blessing, blessing assassin woy. Absen bang. Iya ada Nathanael. Telat gak bang? Gak dong. Absen bang. Siap. Maaf aku telat. Santuy guys. Enggak. Ih, masih match pertama guys ya. Tenang aja. Masih match pertama. Oke okay, so far so good. Yang main archer juga cuman berdua ya guys ya. Ih mantep sih. Tapi yang main swordsman bakal makin rame guys. 4 orang. Tapi kalau udah kayak gini kita wajib pindah ke Moskov guys ya. Dia soalnya pindah-pindah tempat gitu loh. Bagus kalau ada si Dominance Ice guys. Kita pindah dulu deh. Oke okay, gak apa kita ngeroll dulu gak apa-apa. Kita gak usah pakai si assassinnya gak apa. Ini jual sih. Aduh gak dapet cok. Wah gila gak dapet apa-apa gue guys. Buset. Apa gue ngerolnya. Oke okay, akhirnya Muntun. Terima kasih ya Muntun ya. Moskow bintang 2 sudah kita amankan. Ini boleh deh one-one nya. Nah ini kita tinggal beli. Oh tinggal one-one doang guys. Nah kalau kita sudah mendapatkan one-one, maka kita akan langsung gas ke 6 archernya ya, untuk menyalakan projectile secepat mungkin. Lu combo apa ini guys? Blessing Mac Era tidak dimasukkan, maka Swordsman ini gak nyala Mac Era. Oke, siap guys. Meta baru ya guys ya. Oke. Hari-hari Archer Test bang. Ini kita cobain dulu guys. Karena Archer ini baru saja di nerf gitu ya. Dari evolusi projectile-nya. Ini gue bakal coba sih apakah damage-nya masih sama kayak dulu ya guys ya. Kalau yang gue lihat sih ini udah lumayan better lah. Gak terlalu sakit lagi di early game. Kemudian kita akan lihat nanti projectile-nya ya. Oke, kita nabung dulu. Santai, tahan, chill, mantap. GG, langsung gas. Langsung hantam ya. Mantap projectile-nya lah guys. Nah kita ambil yang sebelah kanan. Udah pasti ini projectile masih hijau bagus sih kayaknya ya. Oke jual. Lu juga nggak pake gini gini. Oh ini udah cantik sih. Mainnya hebat bro. Lu gua pindah dulu ya. Ah biar nggak ditarik guys. Oke okay. Bang orang mana lah sambil dari Magelang. Halo Hasana logo orang Medan guys ya. Bang pakai pau. Oke okay, boleh nanti guys. Pau skill 1 bisa kita pake juga ya. Sultan. Oh mantap bocor bro bro. Lihat. Anjir gak ada sakit-sakitnya cok. Projectile gua bangke bangke. Masih OP cok. Oke tapi nerfnya berasa guys ya. Ini nerfnya berasa. Jujur aja nerfnya berasa ini. Ayolah 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 cok. Gila sakit banget guys. Kapan lagi combo beginian kalah assassin guys. Kapan lagi. Wah iya ya. Oke merasa guys nerfnya. Archernya berasa guys di nerfnya. Ngonten gak bang? Kita lihat dulu guys. Kalau menang ya gas gitu kan. Tapi ini archer nerfnya berasa banget sih jujur ya. Gila cok gak ada damage sekarang guys. Di nerf 2 kali soalnya. Dia di nerf untuk yang ini. Di nerf juga untuk projectile-nya. Oke siap banget. Paham gue mah. Berarti sekarang itu combo yang OP jatuh ke arah swordsman guys ya. Bisa kalian lihat emang swordsman berempat gitu loh. Gunner masih oke lah ya gunner. Oke oke understand paham. Gila ketemu Venom cuk. Oh langsung nabrak dia guys ya. Meta nabrak bro bro. Langsung lah mati. Ini Moskov gue rincer. Oke mantap. Gas Moskov. Kasih dia paham bos. Gue bersyukurnya di sini punya Dominance Ice guys. Sehingga si Hayabusanya gak bisa ulti dengan gampang lah. Mantap banget ini item. Bang Moskov Astro. Kristal Astro belum dapat bro. Belum dapat ya. Bukan gak mau pake. Oke so far so good. Nah di sini gue beruntungnya gue merupakan salah satu user archer yang projectile-nya ada duluan guys. Dia mau 1-1 bintang 2, Moskov bintang 2, mau 1-1 Astro. Tapi kalau belum 6 Archer ya nggak kuat gitu ya. Tapi janganlah dimunculin juga bro bro. Aduh dapet lah Risma cok. Oh tapi ada ini sih. Anjir. Oke kita teori bersyukur aja guys. Kita nggak usah banyak mengeluh lagi. Kita udah dikasih beginian udah. Cukup. Ini AFK loh gila. Apa itu orang guys. Itu udah gila dia ya. Buka dia cok. Masih belek terus. Chang'e gak bisa masuk juga. Archer kita udah 7. Gak apa-apa. Kita kasih ke Argus aja guys ya. Berarti kita bisa membuang Mia sih sebenernya. Cuman Mia ini sangat amat bagus guys. Mungkin gue bakal membuang ke arah Bruno-nya aja nanti ya. Dia soalnya mahal juga gitu kan. Oke karena gue dapat Archer maka kita bisa fokus ke arah 6 Abyss.
atau ke 6 keadaannya aja ya. Commander apa yang efektif untuk push rank di patch sekarang ini, Bang? Ini harusnya masih oke sih, Ria skill 3 ya. Di sekarang ini yang pake juga berdua gitu ya. Ada yang pake, guys. Aduh, tapi Swordsman sih sakit banget sih kalau udah nila begituan. Oke, Moskov gue masih meta pojok, guys. Gila. Langsung meta kroyok dia ya, guys. Ya, gila. Berasa banget nerfnya ya. Kayak gak ada damage lagi, sumpah. Berasa banget, guys, nerf archernya. Ini mungkin terlalu parah sih nerfnya ya. Tapi gak apa-apa. Dengan di nerfnya Archer, maka kombonya akan jauh lebih seimbang ya, guys. Itu bagus gitu loh. Bagus banget. Oke, Risma udah all in. Gua gak ngerti kenapa dia gak ngambil kristal, tapi dia udah all in ya, guys. Gak paham, gue gak paham. Bang, challenge pakai Commander Harper. Halo bro, kita menggunakan Ria skill 3 aja udah susah menangnya ya. Kalian bisa lihat, guys, hero gue rata bintang 1 semua gitu loh. Mau kita coba pakai Harper? Wah, udah. Gila, dia ngerolnya gimana sih? Gimana sih dia ngerolnya, guys? Ajarin lah bro ya. Wah, anjir, dia udah OTW 6 Archer 6 ini, guys. Meta terbaru ya. Dia mau ada naik bintang 2, dimundurin dulu, guys, hero blazingnya. Oke. Masih. Bisa sih, gak bisa sih. Duh, Karinanya cantik banget, guys. Sumpah, buying time-nya. Anjir, warna asteroid, cok. Ganteng banget. Gila. Langsung diincer, Wan. Ini gue, Moskov gue, coy. Waduh, gak bisa ya, guys, ya. Tetap lebih OP sih warna asteroid. Apalagi di sini hero dia sudah banyak banget bintang 2-nya ya. Oke lah. Bang, pakai Tar skill 2. Oke, nanti kalau dikasih kesempatan, guys, bisa. Coba. Nah, kalau Tar skill 3 sepertinya enggak dulu ya, guys, ya. Gimana gitu loh Tar skill 3, oke? Enggak dulu kalau Tar skill 3, guys. Oke, gua sangat amat menyesal menjual si Helker deh. Gua sampai bingung mau masukin apa. Ayolah hero-nya, cok. Kenapa? Aurora. Pani, woi. Wah, si Risma juga belum mau pulang, guys. Kita nggak bisa terlalu berharap di sini ya dapat one-one banyak dari dia ini. Waduh, 5 pula dia punya one-one tuh. Padahal dia kayak gak nabung gitu loh. Ini orang all in gak nabung. Dia bisa cantik gini, guys, hero-nya. Wow. Match keberapa, Bang? Ini baru match pertama, guys. Estus 2, oke. Okay. Bagusan power skill berapa? Kayaknya power skill 1, oke sih. Boleh mabar, Bang. Boleh banget nanti, guys, ya. Jam 8 ke atas, boleh banget. Gunner. Enggak sih, ya. Realistis wins. Realistis, gitu loh. Itu hero kita rata bintang 1 ya, guys, ya. Bukan gak mau ambil, guys. Nah, dia bos. Barulah semangat gue mainnya. Wow. Kak, dia udah nyala, oke. Bisa nyala weapon master. Gini. Oke. Okay. Ini bagus ya. Nah, kita pakai Hanabi aja deh. Hanabi bakal jadi bagus sih dari Wanwan. Dari Wanwan, dari Mia ya. Oke, okay, punya mirror tapi nggak bisa dipakai. Nice. Oke, nggak apa. Tapi di sini posisi one-on gue bukan yang terbaik sih ya. Harusnya bakal di sini, guys, posisi one-on-nya nanti. Gila, langsung diincer, cok. Ayo, Moskov, butuh yang pada dunia. Aduh, mak, di ulti lagi. Gila. Pas di ulti, Moskov gue pindah pula, guys. Tapi beruntung di sini, Swordsman itu kayaknya masih rata bintang 1 deh. Dia pindah ke armor, anjir. Oke, baku antam, menang, baku antam. Nah, masih menang ya, guys, ya. Dominance kita punya 2 di sini. Santuy, bro. Oke, kita beli dulu. Wah. Silver. Oh. Nah, ini. Ini dia, guys. Wah, gila. Coba suara gua serak banget, guys, oke? Nggak bisa dong. Petrify ini gak masuk, cok. Petrify yang gak masuk ya, guys, ya. Bangke. Nah, kita udah buat 6k dia. Dengan 1-1 sudah nyala ke sudah ke bintang 2. Ini saya bakal main kuat sih. Nah, makan tuh 2 dominance ice ya, gak bisa ulti. Mantap. Oke, mode switch dulu, guys. Mode switch dulu. Wah, bangke nih. Aduh. Susah banget ya. Susah banget gue ngomong, guys, bangke. Abang ranknya apa? Gua kalau rank biasa udah rank mythic 3 ya, guys, ya. Kalau magic sih masih legend gua. Karena susah, guys, nge-push sekarang kalau gak pakai archer gunner ya.
Makanya ini gue Archer di nerf sama Kadia sama Abyss, gue bangga banget gitu sama Moonton. Bangga banget gue ya. Nanti lagi ya bro ya, nanti lagi. Nggak dapat blazing soalnya. Oke, kita bisa membuang. Oh, lu ngapain? Tapi tenang dulu guys, kalau dia dapat blazing Kadia bisa kita pakai guys ya. Kita nggak usah jual dulu gitu loh. Oke, seperti ini udah bagus. Kita pakai hero depan aja, cantik. Nice. Oh, so far so good lagi, sini udah cantik banget sih. Mungkin abis ini upgrade slot bisa masukin ke arah Argus sih guys ya. Kalau dapat slot lagi bisa masukin Terizal juga. Cepat Venom cok, gila langsung berdarah semua guys hero gua. Ayo lompat, oh, mantap tuh ke bintang nih bos. Kok darahnya gak ngurang-ngurang ya guys? Ngurang-ngurang itu darahnya. Lompat mantap. Oh, tapi sakit sih. Sumpah sakit banget Venomnya guys. Tenang. 6 Archer 6 kali aja lebih OP guys ya. San, ini gila attack speed one on gua cok. 2,101. Bang, saya push ke mythic pakai Gunner, Lost Pegasus, Mech Era, Urysel aja. Mantap. Itu memang kombonya masih OP sih ya. Risma masih dari 9, oke. Oke, gua gak usah ngeroll dulu deh guys. Gua ngeroll sampai besok juga gak bakal dikasih one-one lagi gitu ya. Bangke emang. Ya boleh lah. Tapi oke, Crystal Abyss dulu lumayan. Bisa kita kasih kepada si one-one juga guys. Ini oke banget. Bang, kapan main tar skill 3? Waduh, kita nggak dulu deh guys kalau tar skill 3 ya. Mohon maaf bro. Nice, ini dia bos. Oke, kita Abyss juga udah nyala. Naik masukin Argus. Kalau dia blessing enggak sih ya. Tapi kalau blessing gue akan tetap kasih ke Terry. Bebas ya. Ini deh, kasih Jilongnya guys. Kalau dia Kadia bisa buang ini salah satu. Kalau dia weapon master bisa nyala kalau kita masukin Argus ya. Bagus banget guys memang. Kontenin bang, siap kalau menang guys. Doakan aja ya. Ini kayaknya harusnya udah oke sih. Kita punya dominance ice loh. Bijota itemnya sejibun guys. Jibun cok. Aduh, one-one gue jadi kucing bro. Bro, lompat. Sekarang dia punya dominance ice juga. It's not good. Bijota. Bisa dilihat ya. Don't panic. Beneran panic. Kita lihat don't panic 6 Gunner Part Swordsman. Kita pulangkan ke lobby guys. Prisma belum pulang cok. Archer gua di tempat dia semua. Wah, mana bisa pulang guys. 6 Archer 6 Astro. Gila, one-one-nya kayak gitu bro. Puset nih orang. Menekanina juga ya guys ya. Oke, ngeroll dulu deh sampai 40. Cukup. Yang betul lah bro. Oke, gak apa-apa. Dapat Moskov 1. It's good. It's nice. Bagus ya. Bagus. Nah, untuk Ria skill 3 kita pakainya nanti aja guys ya. Setelah kita menaikkan satu hero ke bintang 2 lah. Kayak ini gue yakin ini kesempatan terakhir gue untuk bisa pencet si Ria skill 3 nih ya guys. Makanya nanti aja. Aduh gila, dia menang hero cok. Kok OP banget dia ya. Anjir, maksudnya sakit banget guys sumpah. Tapi gue punya Star Fall Blade. Santai. Gak apa. Ya penting di sini masih seri guys. Lumayan ya, gak apa-apa. Ya penting kita masih bisa mempertahankan win streak gitu loh. Oke, langsung naik bro. Bisa lah ya. Blessing Kadia bisa lah ya. Bisa lah. Oke, lagi. Lanjut. Yaudah, masuk dia deh guys. Aduh, bingung gue cok. Dapet apa anjir. Gini aja deh ya, kita ramein di sana aja deh guys. Ini di sini. Nanti deh ya, Ria skill dia nanti ya guys, gak masalah. Kita tunggu satu hero lagi naik ke bintang 2. Jilong dah, gue pengen banget guys, supaya Jilong bintang 2. Blessing lu kok 2 doang bang? Mana gue tahu bro. Tapi mereka juga 2 doang sih, ini 1 doang ya. Kita di sini udah harus bersyukur banget. Epis kasih lu aja deh, Hanabi guys, kasih hero epic ya, oke. Kita langsung beli ini, nggak usah. Moskov bintang 3 sih ini guys. Wow, nice, cantik bro, mainnya hebat. Nice banget sih ya. Oke, nggak apa-apa, nah ini baru kita bisa pencet ini guys. Set, Blessing Abyss, sat. Oke, kita ada satu kesempatan lagi guys. Inilah cok.
itu kan cantik gitu loh, bro. Oke, one, let's go, one-one, kasih paham. Langsung one-one, gue cantik banget, bro, bro. Si Leo Stable itu, siapa yang mau bunuh ya, guys, ya? Oh, macem-macem dia, bro. Makan dulu ya. Lu makan tuh projector, gila. Projector masih OP, guys, bukan kaleng-kaleng ini combo ya. Lu lagi gak hoki ya, bang? Belum tahu. Belum tahu dia, guys. Tengok nih. Kita tinggal satu extra slot lagi. Oke, ngerol deh. Ayolah, Risma lah. Aduh, dia one-one bintang 3. Mati gue, guys. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Bersikur aja, gak apa-apa. Terizla, Terizla. Nice, mantap, cantik. Mainnya hebat. Tahan-tahan nafsu wins, tahan nafsu. Kita harus nabung buat ngerol nanti, guys. Ya, sabar aja. Ini kalau udah naik MAB sih, cantik sih ini sih. Argus Abyss-nya bakal GG, guys. Oke, seperti ini, bagus. Gue masih tetap dominance size-nya. Oke, boleh pindah gak sih, guys? Dominance size-nya di link gak sih? Ini gak apa nih, Moskov bagus, guys. Dia pindah-pindah soalnya. Gas, 1-1. Cantik banget, 1-1. Well played, bro. Gak usah ulti Hayabusa ya. Makan tuh dominance size. Gila, dia kita punya 2, guys, dominance size. Berapa persen tuh dia kurang itu? Padahal, kalian bisa lihat. Hayabusa-nya warna-warni. Gila, udah pulang Risma. Mantap. Ini gue semangat banget, bro. Aduh, ayo ngerol bro, Moskov nih ayo. Bisa, bisa Moskov. Ah, boleh, boleh. Oh, biji otak lah. Oke, lumayan di sini. Hero gue sudah hampir rata bintang 2. Tinggal si Hanabi, guys. Tinggal hero-hero epic nih. Konten bang, semoga guys. Semoga dikasih ke Moskov bintang 3 kita di sini ya. Tapi kesimpulannya sih, memang untuk combo archer, nerfnya lumayan berasa guys ya. Terutama di projectile-nya, itu berasa banget sih. Biji otak. Oh, untung dia lumayan nge-troll ya guys. Dia taruh betisnya di belakang coy. Ini orang gak sadar bagaimana sih. Gak ngerti gue. Ayo lawan one lah bintang 2 boy. Lu mau musuhmu bintang 3 juga baku antam lah ya. Ayo ah. Pukul deh tuh one gue. Makan tuh. Kita one mati masih punya Moskov guys. Semoga cepet 80.000 subscribers. Thank you doanya Hanisa. Thank you banget nih. 1,3k orang yang lagi nonton guys. Boleh gak nih 5 likes nya kita tembusin ya guys ya. Oh one lagi bro. Masa ya gak dapat slot. Lah bro, gue udah agak sabar 6 epis cok. Ayolah bro. Ya ampun. Ya bagus ya, bagus bagus. AFK bagus bagus. Kita kemungkinan menang akan semakin besar guys. Nice nice. Bloodshed and violence. Nourish me. Argus Archer, Argus Archer, Argus Archer. Ini pakai beginian. Link bawa itu. Bagus. Nggak. Hanabi. Cantik bro, Hanabi. Nah. Nggak apa guys ya, biar attack speed kita jauh lebih kenceng gitu. Ngerol lagi. Oke, mantap. Moskov lagi, bos. Lihat. Makan tuh ya. Bintang 3 OTW bentar lagi nih. Kita ini nggak perlu lagi. Lu juga nggak perlu muka berak. Ini nggak perlu juga ya guys ya. Oke. Bakuan talo, 6 abyss. Kalian bisa lihat. Attack speed dari 1-1 gue guys. Mana kursor gue, cok. 3,7. Ya bayangin guys ya. 6 kadia, 6 abyss. Archer di nerf, katanya sih di nerf guys. Cuman kok kita pas cobain kok masih OP banget gitu kan. Wah gila sih ini. Tetap cara terbaik untuk main Archer guys ya. GG kata Lina Mawi guys. GG kata Fish Gaming. Kata Ilham, kata Salim guys. GG kata Adrian, kata Jenny. GG kata Franz. 6 Gunner, 6 Mekera, 4 Swordsman, 4-4 dengan combo yang gak jelas sih dia. Wah, dia macam-macam guys ya sama nama Archer. Wah, gila. GG, ini masih OP banget gitu loh. Apa yang di nerf, apa? Ini masih gak ngotak guys. OP banget gitu ya. Abyss di nerf, Kadia di nerf, Archer di nerf. Gak masalah, masih OP. Nah, jadi video gue sampai di situ dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan di subscribe guys. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Dadah.